Bos, di sini ada baju yang paling murah nggak? Saya ingin belikan buat papa saya. Hah? Yang paling murah? Iya, yang paling murah. Makin murah makin bagus. Pa, papa pilih dulu ya. Sayang, lihat deh. Dia loh bajunya bagus banget, tasnya juga branded. Masa beliin baju papanya yang paling murah? Gus, jangan gitu. Kamu jangan keras-keras ngomongnya. Gak enak nanti kedengaran sama customernya. Maaf ya, bos. Nanti tolong pilihkan baju buat papa saya yang paling bagus dan paling mahal. Gak penting harganya berapapun, yang penting papa saya nyaman. Soalnya, dari muda, papa saya itu orangnya suka bergaya. Tapi karena sekarang dia sudah berumur, kalau habisin uang, dia jadinya suka mikir. Ya, by the way, pokoknya nanti kalau papa saya pilih baju, kasih yang paling bagus, yang paling mahal. Yang penting dia senang. Jangan sampai dia tahu ya, tolong ya. Baik, Pak. Tunggu sebentar ya. Permisi, Pak. Gimana sekolah saya pilih? Om, coba lihat jaket ini. Bahannya bagus dan simpel banget. Kalau dilihat-lihat, style Om cocok banget deh pakai ini. Pasti bakal kelihatan muda dan lebih ganteng banget. Dek, ini bahannya pasti mahal ya? Enggak, Pak. Ini tuh, percaya sama saya, ini tuh harganya yang paling murah. Saya cari yang murah-murah. Udah, Pak. Percaya sama saya, jaket kulit ini emang terlihat mahal. Tapi, ini yang paling murah dan paling bagus. Yaudah, yuk ikut saya. Deh, bapak yang tadi itu udah ganteng, ternyata baik banget lagi. Sayang, hidup ini adalah saling memberi dan saling menerima. Selama kita tulus sama orang lain, pasti orang bakal tulus juga sama kita. Eits, jangan lupa, nanti kita kasih 4 jempol buat bapak yang tadi. Pak, jaketnya keren banget. Papa pakai jaket ini lebih keren lagi. Jadi lebih muda 20 tahun, Pak. Jaketnya bagus banget, papa suka. Papa tahu nak, kamu cari uang nggak gampang. Lain kali kamu jangan buang uang sembarangan nak. Nggak masalah pak, selama papa happy, uang nggak masalah pak. Ayo kita jalan pak.